pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita tengok siapa dekat sini. Assalamualaikum. Okay, Tupai Design, Zaz Evolutions, Malcolm Issa, Cik Ada by HMNSR, Subhanallah, Atika Qadir, Lady Boss Sikis, Nurul Indra, Madam Fakrul, Aina Halim, Maimun Osman, Zuleika Isha. Okay, Assalamualaikum semua. Alright. Okay, so insyaAllah. Assalamualaikum, Puan Zainal Dalina, Nikman Matan. Khabar semua. Okay, so insyaAllah saya doakan pada hari ini insyaAllah semua urusan kalian dipermudahkan. Okay, mana yang ada hajat tu Allah Ta'ala perkenankan, yang mana dalam keadaan tak sihat Allah Ta'ala berikan kesihatan, mana yang dalam kesusahan Allah Ta'ala berikan jalan keluar insyaAllah. Okay. Okay, so seperti biasa insyaAllah Nana ajak ramai-ramai, okay, untuk apa yang saya cik nak, okay, insyaAllah. Okay, Nana ajak ramai-ramai untuk like kita punya Facebook page, okay, Arai Hijrah. Kita ada juga YouTube, kan, boleh pergi kat YouTube, kan, macam anti-anti kat sini, kan, ramai yang rajin, kan, pergi tengok YouTube semua, kan, so boleh tengok. Eh, boleh subscribe kan YouTube Arai Hijrah dan juga Nur Hafizah Sa'ad. Okay, so banyak kat situ, banyak perkongsian kan, terutama Datin lah selalu share kan, masak-masak dan sebagainya kan. Okay, dan juga boleh follow kita punya Telegram channel Arai Hijrah Global Sendirian Berhad. Okay, dan juga kita punya IG lagi satu, which is Arai Hijrah Global Sendirian Berhad. Okay, so macam seperti biasa kan, setiap pada pukul 10 pagi Ana akan kita akan sama-sama kongsikan kan, yang mana ada mungkin kalian pun pernah belajar kan dekat mana-mana, so boleh kongsi apa yang apa yang kita tahulah kan. Macam hari ni Hana akan share mengenai sunnah kan, sunnah Rasulullah ketika solat. Okay, ketika ketika solat dari segi perbuatan. Okay, okay, so Hana dah share kan sedikit pada minggu lepas kan, sunnah-sunnah solat Rasulullah daripada segi perbuatan. Okay, yang contohnya untuk kita mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram kan, untuk kita angkat kedua tangan ketika rukuk, seperti untuk kita mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari rukuk dan sebagainya. Okay, so hari ini kita akan masuk sunnah-sunnah ketika rukuk. Okay, so dalam perbuatan sunnah apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan lakukan kan ketika rukuk. Terima kasih Cik Na. Okay, so sebelum kita mulakan insyaAllah, kita baca doa ramai-ramai dahulu supaya insyaAllah kita punya majlis diberkati. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح
علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Okay, so insyaAllah semoga dengan majlis kita kan, walaupun dalam live kan, online kan, insyaAllah diberkati oleh Allah SWT. Okay, so sunnah okay, Nabi SAW ketika rukuk, okay, so kita, okay, setiap kali Ana ceritakan mengenai sunnah, Ana share mengenai sunnah, kita boleh sama-sama imbas kembalikan macam mana kita punya solat, kita macam mana kita punya sunnah yang kita amalkan dalam solat kita. Okay, so hari ini adalah sunnah-sunnah ketika rukuk. Yang pertama, okay, ketika rukuk, meletakkan dua tapak tangan pada lutut dengan membuka jari jemari ketika rukuk. Okay, Ana ulang lagi sekali, meletakkan dua tapak tangan pada lutut dengan membuka jari jemari ketika rukuk. Okay, so maksudnya bila kita rukuk, kita kena, bila kita letak dekat kita punya lutut tu, kita tak boleh letak macam ni saja. Kita kena buka kan, buka jari jemari kita. Okay, tu adalah sunnah Nabi SAW. Alright, yang kedua, kita menyamakan belakang ketika rukuk kira-kira 90 darjah. Okay, menyamakan belakang ketika rukuk kira-kira 90 darjah. Okay, so ni adalah badan kita. Bila kita rukuk, kita kena turunkan kan 90 darjah. Okay, maksudnya ni kena straight. Ni tak straight ni. Okay, so bila kita rukuk kan, ni adalah badan kita. Kita rukuk kan, kena straight 90 darjah. Kan, orang cakap kalau kita letak sesuatu kan, kita letaklah apa-apa dekat atas badan kita, semasa kita sedang rukuk, tak akan jatuh. Tu macam mana, yang tu lah kan, nak tahu macam mana badan kita straight atau tak kan. Bila kita letak je apa-apa kat belakang kita, belakang barang kat belakang kita tak akan jatuh. Okay, so kena, okay, sunnah untuk kita menyamakan belakang ketika rukuk kan, kira-kira 90 darjah. So macam mana kita nak tahu semua ni, kita kena minta seseorang untuk check kita punya macam mana kedudukan kita semasa rukuk. Betul ke tidak? Alright. Okay, yang ketiga, kepala hendaklah disamakan dengan belakang. Jangan lebih rendah atau lebih tinggi dari belakang. Okay, so kepala kita hendaklah kita samakan dengan belakang kita. Okay, maksudnya okay, bila kita rukuk tadi, okay, contohlah ni kepala kita kan. Kepala kita tak boleh terlalu atas kan, ataupun tak boleh terlalu bawah. Okay, dia kena sama, straight kan, dengan badan kita. Okay, boleh faham kan? So bila kita rukuk 90 darjah, kita punya kepala tu kena sama rata dengan badan kita. Jangan lebih, jangan kita pandang dongak ke atas, jangan kita pandang ke bawah. Okay, so tu adalah sunnah Nabi SAW. Yang keempat, kedua-dua lengan hendaklah berkedudukan selari dengan rusuk. Okay, kedua-dua lengan kita hendaklah berkedudukan selari dengan rusuk. Okay, so apa sunnah-sunnah dia lagi sekali? Yang pertama adalah untuk kita letakkan dua tapak tangan kita pada lutut kan, dan jari jemari kita dibuka ketika rukuk. Yang kedua, untuk kita samakan belakang kita kira-kira 90 darjah. Okay, dan kepala kita hendaklah disamakan dengan belakang. Jangan lebih rendah atau lebih tinggi daripada belakang kita. Okay, yang keempat adalah kedua-dua lengan hendaklah berkedudukan selari dengan rusuk kita. Okay, okay, so itu adalah empat sunnah Nabi SAW ketika rukuk. Okay, so mesti ada yang tanyakan kenapa kita kena ikutkan sunnah-sunnah kan. Walaupun solat kita sah kan tanpa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tapi sunnah-sunnah ni lah yang akan membawa kita punya solat kepada kesempurnaan.
akan kita cuba untuk jadi sempurna. Kita tak boleh jadi sempurna, tapi kita cuba untuk sempurnakan solat kita kan, insyaAllah, dengan kita jaga solat kita mengikuti sunnah-sunnah kan. Kita cuba untuk sempurnakan solat kita, insyaAllah kita punya amalan semua akan diterima oleh Allah SWT, dan juga kita akan lebih khusyuk dalam solat kita. Okay, so tu adalah apa orang kata, itu adalah apa orang kata, sebab kan kenapa kita kena ikut sunnah-sunnah Nabi SAW. Alright, okay, kita pergi next pula. Next sunnah adalah sunnah-sunnah ketika sujud. Okay, sunnah-sunnah Nabi SAW ketika sujud. Tadi rukuk kan, sekarang sujud. Okay, apa yang Nabi SAW sentiasa lakukan? Yang pertama adalah kedua-dua lengan perlu berkedudukan separas dengan rusuk. Okay, kedua-dua lengan perlu berkedudukan separas dengan rusuk. Okay, so bila kita sujud kan, kedua-dua lengan kita perlu berkedudukan separas dengan rusuk kita. Okay, actually bilhana share kan mengenai ketika rukuk kan, sujud, more kepada perbuatan lah. Actually kena buat tau, kena buat, kena tunjuk kan. Ni sebab dia praktikal kan, dia secara praktikal. Jadi agak susah lah kalau hanya bercerita tanpa nampak kan, tapi hanya just ni lah, hanya just bacakan ke, okay, apa yang kita boleh faham dan kita boleh follow. Okay, dan selebihnya kalau kita berkesempatan kan untuk belajar kan, ataupun ada maybe ustaz-ustazah yang boleh tunjukkan kan, then that is better kan, tu adalah lebih baik. Okay, yang kedua adalah perut hendaklah setentang dengan peha. Okay, perut kita ni, okay, bayangkan kita sujud, perut kita kena setentang dengan peha kita. Ni of course lah kan, ni macam setentang kan, maksudnya dia berhadapan dengan peha kita. Okay, yang ketiga, menjarakkan antara kedua-dua peha dengan kedua-dua betis. Okay, menjarakkan antara kedua-dua peha dengan kedua betis. Sebab kan, contohlah kalau kita duduk antara dua sujud kan, kita duduk kan, bukan bersempur, kita duduk macam duduk antara dua sujud, kita punya peha dan betis bertemu, betul tak? Tapi kalau kita sujud, kita kena renggangkan. Okay, antara, maksudnya kita kena angkat sedikit lah kita punya punggung kan, untuk beri jarak kepada peha dan juga kedua betis kita. Okay, right. Yang keempat, menjarakkan antara dua lutut. Okay, so contoh kan, kita sujud, ni adalah lutut kita. Okay, tak boleh dekatkan lutut kita. Sunnah untuk kita jarakkan sedikit. Okay, macam bagi lelaki, jarak dia agak besar, tapi untuk perempuan sikit sahaja. Okay, very sikit. Okay, kalau lelaki dia akan lebih besar lah kan, sebab dia ada sunnah-sunnah yang mereka perlu ikut. Okay, yang kelima adalah untuk menegakkan kedua tapak kaki. Okay, ketika sujud ni, okay, ingat ni, ketika sujud, menegakkan kedua tapak kaki. Okay, maksudnya bila kita sujud, tak bolehlah kita tak bengkokkan kita punya jari-jari tu. Kita kena tegakkan tapak kaki kita dengan bengkokkan kita punya jari jemari. Okay. Okay, macam mana cakap tu kan, perut, jari jemari, kaki perlu menyentuh bumi. Okay, perut, jari jemari, perut, jari jemari tu adalah ni lah, perut, okay, perut, jari jemari, kaki. Okay, perut, parut, jari jemari, kaki. Ada kucing tak ada? Mereka mencari kucing. Sebab apa? Sebab dekat rumah nanti nak ada apa? Ada orang yang sedang ni apa, basuh kutu-kutu kucing kan, potong kuku kucing. So diorang ni kalau nampak je akak kucing tu, mesti diorang dah tahu dah ni mesti nak buat apa-apa ni. Kucing tak suka mandi kan. Alright, so diorang semua menyorok. Okay, so seterusnya yang keenam adalah perut, jari jemari, kaki perlu menyentuh bumi. Okay, yang ketujuh, kedua kaki perlu teratur dan tersusun elok ketika sujud. Okay, kedua kaki, okay, imagine kita tengah sujud ni, kedua kaki kita kat mana? Okay, perlu teratur dan tersusun elok ketika sujud. Okay, jangan kejap kaki kanan kita,
apa kaki kanan kita ke kaki kanan kita ni tak betul kan, cara sujud je, cara sujud dia kan, mungkin apa tak kemaslah kan ada solat. Tapi dalam apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua kaki kita perlu teratur dan tersusun elok. Okay, yang ke-8, meletakkan kedua tangan sama paras dengan bahu atau telinga. Okay, meletakkan kedua tangan kita ni kan, bila kita sujud, kita letak, kita sembah kan, bila kita sujud, kedua tapak tangan kita ni kena separas dengan bahu dan juga telinga kita. Okay, so pastikan bila kita sujud, kita punya tangan ni dekat mana. Okay, jangan kat sini kan, jangan sujud tu kat sini tapi dekat sini kan, bila sujud tak boleh tujuh sujud lah kat sini kan. Sujud tu make sure kita kena ingat tangan kita dekat sini. Kalau siapa yang free tu boleh cuba buat kat rumah. Betul tak cara kita sujud? Yang ke-9, kita membuka kedua tapak tangan kita. Okay, yang ke-10, okay, tadi membuka kedua tapak tangan kita. Okay, yang ke-10 adalah kita merapatkan jari jemari tangan. Yang ke-11, jari jemari tangan dan kaki menghadap ke arah kiblat. Okay, so bila kita tengah sujud ni, okay, so bila kita tengah sujud ni, janganlah kita sujud tangan kita macam ni. Okay, jangan tangan kita macam ni, kena menghadap ke kiblat. Okay, kena menghadap ke kiblat. Alright, yang ke-12, okay, duduk di antara dua sujud. Okay, so ni adalah, okay, tadi adalah sunnah ketika sujud kan, sekarang adalah duduk di antara dua sujud. Maksudnya sujud pertama yang kita bangun kan untuk duduk antara dua sujud. Okay, duduk ketika keadaan ini terdapat dua jenis. Okay, terdapat dua jenis. Yang pertama adalah duduk iqa', iaitu menegakkan kedua kaki dan duduk di atas tumit. Okay, menegakkan kedua kaki dan duduk di atas tumit. Okay, yang macam biasa rasanya ramai antara kita, kita duduk, kita menegakkan kedua kaki kita kan, dan kita duduk di atas tumit kita. Okay, yang kedua adalah duduk iftirash. Okay, duduk iftirash iaitu menegakkan kaki kanan dan membaringkan kaki kiri di dalam tasyahud awal. Kaki kiri hendaklah dilipatkan dan diletakkan punggung ke atasnya sementara kaki kanan ditegakkan. Okay, ni agak confused sikit. Tapi apa yang Hana boleh share adalah apa yang Hana boleh bagi idea adalah kalian boleh tengok dekat Google. Kat Google banyak gambar-gambar macam ni kan, duduk di antara dua sujud, duduk iftirash dan juga kedudukan iqa'. Okay, Ana cuba cari kalau ada. Cara yang mana satu yang kalian selalu duduk untuk duduk antara dua sujud, untuk duduk yang macam mana, duduk atas tumit kaki ataupun ni ke iftirash tu boleh ke kira iftirash tu lebih kurang macam kita duduk tayak awal macam kita duduk tayak awal. Iftirash adalah macam kita duduk tayak awal. Okay, kita pergi next dulu, okay, sebab internet agak slow. Right, yang ke-13, duduk ketika tasyahud akhir. Okay, so kita nak tahu pula duduk ketika tasyahud akhir ni ada tiga keadaan juga. Okay, tiga cara untuk kita duduk tahiyat akhir.
Okay, yang pertama adalah kita menegakkan kaki kanan dan meletakkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Okay, punggung diletakkan di atas lantai. Yang kedua, can I just go through, okay? Sebab kalau nak explain betul-betul pun tak boleh sebab kita kena tengok perkara tersebut kan. So benda ni Hana cakap kena belajar praktikal dengan sesiapa. Okay, yang kedua, keadaan duduk yang sama seperti di atas tetapi kaki kanan tidak ditegakkan, sebaliknya dijulurkan seperti kaki kiri. Yang ketiga adalah menegakkan kaki kanan dan meletakkan kaki kiri di atas, di antara betis dan paha kaki kanan. Okay, so cara-cara ni kan, kenapa diberi tiga keadaan, kenapa diberi tiga cara kan, sebab untuk memudahkan bagi kita kan. So tak kisahlah kita ikut mana yang paling mudah untuk kita, kita ikut, insyaAllah kita akan dapat niat pahala. Okay, kita akan dapat pahala sunnah. Okay, right, yang ke-14, okay, yang ke-14 adalah kita meletakkan kedua tangan di atas paha dalam keadaan terbuka dan jari jemari dirapatkan. Okay, ni untuk tasyahud lah. Ketika duduk tasyahud kan, dah tak ada sujud dah. Okay, kita duduk dalam tasyahud, kita meletakkan kedua tangan kita di atas paha dalam keadaan terbuka. Okay, letak dekat atas paha dalam keadaan terbuka dan jari jemari dirapatkan. Okay, sorry, kedua tangan kita di atas dengan cara terbuka kan, okay, terbuka dan jari jemari kita dirapatkan. Okay, so tu adalah apabila kita duduk semasa tasyahud ataupun semasa duduk antara dua sujud. Okay, kita rapatkan jari jemari kita. Yang ke-15, menunjuk isyarat dengan jari telunjuk ketika membaca tasyahud dari mula hingga akhir. Okay, so yang ni ramai yang confused kan, mana kita nak angkat kita punya jari ni. Okay, jari ni semasa kita duduk tasyahud kan. So bila kita asyhadu alla ila, baru kita naikkan jari kita. Okay, asyhadu alla ila kan. So masa dekat dalam sementara tengah baca at-tahiyatul mubarakatul salawatul taibat lillah kan, dia turun lagi kan, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, dan sampai habis kan. Baru kita innaka hamidum majid, baru kita turunkan tangan kita dan kita beri salam. Okey, itu adalah sunnah Nabi SAW. Kalau kalau nak tengok cara-cara ni kan, boleh tengok dekat YouTube cara Habib Ali Zainal kan. Habib kita, Habib Ali Zainal, dia pun Habib pun banyak tunjukkan cara-cara solat sunnah mengikut Nabi SAW. Okey, yang ke-16, okey, memaling muka ke kanan dan kiri ketika memberi salam pertama dan kedua. Okey, so sunnah untuk kita ke kanan taklah wajib, tapi bila kita bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kiri tu adalah sunnah Nabi SAW. Okay, maksudnya contohlah kita solat kita bagi salam kanan saja, assalamualaikum warahmatullahi, kan, bagi kanan saja, lepas tu kiri kita tak buat, solat kita tetap sah. Okay, as long as ada tumakninah dalam solat kita. Okay, yang ke-17 adalah kita duduk istirahah. Okay, apakah itu duduk istirahah? Okay, duduk istirahah iaitu duduk yang ringkas. Okay, duduk yang ringkas tanpa apa-apa bacaan atau zikir. Okay, tanpa apa-apa bacaan atau zikir. Tempatnya adalah selepas sujud kedua pada rakaat pertama dan ketiga. Okay, so duduk istirahah iaitu duduk yang ringkas tanpa apa-apa bacaan atau zikir. Tempatnya adalah selepas sujud kedua pada rakaat pertama dan ketiga. Okay, so tu adalah sunnah Nabi SAW.
Okay, so kita pergi next pula. Kita pergi next sunnah-sunnah Nabi SAW selepas solat fardu. Okay, maksudnya selepas Nabi SAW beri salam, solat subuh kan, solat zuhur, solat asar, maghrib, isyak. Okay, apa yang Nabi SAW sentiasa lakukan selepas solat-solat ni? Kan, kadang-kadang antara kita tak tahu kan nak buat apa. Buat apa duduk dah lama kan selepas solat? Nak baca apa dah tak tahu nak baca apa. Kan? Setakat apa? Istighfar, selawat kata sambil, dan kita baca doa terus. Okay? Tapi kita kena ikut kan apalah. Kita tengok apa yang Nabi SAW sentiasa baca kan, dekat apa zikir lah kan, apa zikir yang Nabi SAW sentiasa baca selepas solat fardu. Okay, yang pertama, okay, Nabi SAW beristighfar sebanyak 3 kali. Okay, so maksudnya selepas Nabi SAW bagi salam yang kedua kan, assalamualaikum warahmatullahi kan, yang kedua assalamualaikum warahmatullahi, and then Hana pernah baca, pernah baca ke pernah dengar kan, seorang ustaz kata sunnah kan apabila selepas kita bagi salam yang kedua tu kan, the first perkataan yang Nabi sebut adalah Allahu Akbar dulu kan, Allahu Akbar, and then baru Nabi SAW akan membaca istighfar. Okay, Nabi SAW akan baca astaghfirullahaladzim kan, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih kan. Nabi SAW akan baca 3 kali kan, astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okay, so selepas Nabi SAW membaca istighfar, Nabi SAW akan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dha jalali wal ikram kan. So Nabi SAW akan baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dha jalali wal ikram kan. Nabi SAW akan baca tu. Okay, direkodkan oleh Muslim. Okay, yang kedua kan. Okay, apa maksud Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Apa maksud dia? Ya Allah, engkau lah yang maha sejahtera, daripada engkau datangnya kesejahteraan, maha berkat engkau wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Okey, direkodkan oleh Muslim. Okey, yang kedua, apa lagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca selepas solat fardu? Okey, actually dekat dalam kitab yang Hana baca ni dia ringkas dan padat. Okay, kitab ni ringkas dan padat. Cuma kalau kita belajar lagi kan, banyak kitab kan, banyak lagi kitab yang kita baca, banyak lagi sunnah Nabi SAW yang kita boleh ikut. Tapi kita slowly lah, janganlah kita nak buat semua sekali serentak, betul tak? Okay, so mungkin minggu ni kita baca zikir ni, dan minggu depan kita tambahkan lagi, tambah tapi jangan tinggalkan sunnah-sunnah yang terdahulu kan. So kita ikut, kita step by step. Okay, yang kedua, apa yang Nabi SAW baca? Okay, selepas Nabi SAW baca istighfar tadi kan, astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali. And then Nabi SAW akan baca Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. And then Nabi SAW akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ati' lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Okay, so sebuah doa yang doa ataupun zikir yang sangat subhanallah, banyak kan erti dia yang kita actually kita perlukan dalam kehidupan kita. Okay, so apa makna zikir yang Hana baca sebentar tadi? Okay, so ni adalah direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Ingat tak Hana cakap Bukhari dan Muslim adalah yang paling sahih. Okay, dia macam dia punya level yang pertama sekali Al-Quran. Bawah Al-Quran tu adalah Bukhari, kitab Bukhari dan Muslim. Okay, so bila maksudnya bila kita kita dapat satu hadis ni daripada Bukhari dan Muslim, ianya perkara yang betul Nabi SAW lakukan. Macam yang lain-lain tu, macam contohlah direkodkan oleh Abu Dawud ataupun Nasai, mungkin mereka ada berlainan pendapat, tapi Bukhari dan Muslim ni yang sahih kan, yang betul Nabi SAW lakukan. Okay, so apa maksud zikir sebentar tadi kan?
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan dan segala pujian. Ialah Tuhan yang maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka jad. Ya Allah, tiada yang menghalang bagi apa yang Engkau berikan dan tiada yang memberi bagi apa yang Engkau tidak inginkan. Ya Allah, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tiada yang menghalang bagi apa yang Engkau berikan. Maksudnya tiada apa-apa pun dapat menghalang Allah SWT kan untuk dia beri sesuatu kepada kita. Jika dia nak berikan kebaikan kepada kita, tak ada siapa yang boleh halang. Jika nak berikan keburukan auzubillahi min zalik kepada kita, tak ada siapa yang boleh halangkan. Okay, so kita tak perlu risau kat mana rezeki kita, kita tak perlu risau mana jodoh kita, tak perlu risau apa yang kita nak sama ni kan. Allah Ta'ala akan bagi kalau Allah Ta'ala kehendaki kan. So benda tu dah Allah Ta'ala dah decide dah kan. So masa kita dalam kandungan ibu kita lagi kan, masa kita 4 bulan, Allah Ta'ala dah decide dah. Okay, dia ni meninggal sekian, dia ni akan dilahirkan macam ni, dia ni akan diberi rezeki dengan cara macam ni kan. Lagi contoh 20 tahun lagi dia hidup, dia akan meninggal. Allah Ta'ala dah letakkan dah. Kesalahan Pak Ida Rahayu. Okay, wala mu'atiya lima mana'ta. Dan tiada yang memberi bagi apa yang Engkau tidak ingini kan. Dan tak ada siapa pun dapat memberi kan, tak kisahlah manusia ke jin ke kan, sesiapa saja tak akan boleh memberi jika Allah Subhanahuwataala tak ingin benda tu berlaku. Okay, wala yanfa'ul dzal jaddi minka jad. Okay, dan kemuliaan seseorang tidak boleh memberi manfaat kepada seseorang melainkan kemuliaan Engkau. Okay. Akak saya suka tengok muka akak pakai niqab memang. Oh, siapa kakak awak? Subhanallah. Kakak awak ada join ke dalam live ni? Oh, ke awak? Hana baca salah tu kan? Akak, saya suka tengok muka akak macam tu. Ke akak saya, akak awak? Aduh, okay. So, kita sambung. Sunnah Nabi SAW kan, apa yang Nabi SAW baca? Selepas salat fardu, okay, tadi istighfar dan Nabi SAW akan membaca Allahumma anta salam minka salam tabarak tazal jalali wal ikram, and then Nabi SAW membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, and then Nabi SAW akan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulka lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa huwa la na'budu illa iyyahu la illa iyyahu lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul husn sorry wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Okay, direkodkan oleh Muslim. Okay, so selain membaca tadi tu, Nabi SAW akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'mah okay, wa lahul fadl wa lahul sana'ul hasan. Okay, tiada Tuhan melainkan Engkau yang Esa, tiada sekutu bagi Engkau, baginya segala kekuasaan dan pujian, dan dialah yang maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan Allah. Okay, maksudnya kita dah tak ada la hawla wa la quwwata illa billah. Okay, tak ada daya, kita ada daya, kita ada upaya, kita ada tenaga langsung kan. Kita nak angkat jari kita kan pun akan jadi masalah jika Allah Ta'ala tak beri taufik kan. Allah Ta'ala, jika Allah Ta'ala tak beri daya, Allah Ta'ala tak beri upaya, kita tak boleh nak lakukan melainkan dengan kuasa Allah kan. Kita nak kelip mata kita ni pun kita perlukan kita perlukan bantuan Allah kan. Kita nak kelip mata kita, kita nak buka mulut kita pun, kita nak gerak sikit pun, kita perlukan bantuan Allah kan. Sebab tu apa segala keadaan kita pun, kita susah, kita senang, tu Allah SWT lah yang kita perlu ingat. Okay, sebab apa ni, kita tak ada apa-apa, kita nak gerak kan, nak gerak tangan ni pun, nak bercakap ni pun, nak kelip mata
nak buka, apa nak tengok live ni kan, berikan manfaat kepada semua orang pun kita perlukan Allah SWT. Okay, so sebab tu kita jangan sombong, kita jangan angkuh, kita tak ada apa-apa. Okay, walaupun banyak harta yang kita ada pun kan, tu bukanlah kita punya, bukan kita punya kan, it's all Allah SWT punya. Okay, alright, tiada daya. Sebab tu bila kita dalam, kita dalam, kita perlu lazimi zikir ni kan, la haula wala quwata illa billah kan, tiada daya, tiada upaya melainkan dengan Allah SWT. Okay, tiada Tuhan melainkan Allah dan kami tidak menyembah melainkan dia. Okay, melainkan Allah SWT. Miliknya segala nikmat dan segala kurniaan, baginya segala puji-pujian yang baik. Tiada Tuhan melainkan Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya sekalipun dibenci oleh orang-orang kafir. Okay, so segala zikir kan yang kita belajar ataupun yang kita tahu sekarang ni kan, apa zikir yang kita tahu sekarang ni, kita cuba cari apa makna dia. Okay, cuba cari makna dia, barulah kita zikir, kita akan khusyuk, kita akan fokus dengan zikir kita, kita akan dalami maksudnya. Bukan setakat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kita tahu apa maksud dia kan. Kita zikir, kita istighfar banyak kali kan, astaghfirullahalazim, tapi kita tahu apa maksud dia. Kita tahu maksud dia, ya Allah ampunilah aku kan, astaghfirullah. Tapi bila kita dalami, kita fikir betul-betul, astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, kita ingat balik apa dosa-dosa kita kan, that is the real kan, yang kita, yang apa kita cakap, yang akan effect hati kita. Okay, sebab tu apa sekarang kita nak buat pun, kita kena tahu kan, apa kenapa aku sebut ni kan, kenapa nak kena sebut subhanallah banyak kali kan, 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali kan, kenapa. Okay, jangan sekadar apa orang cakap, jangan sekadar jadi macam apa orang kata ni, burung apa yang ikut cakap orang tu, yang bila kita cakap assalamualaikum dia pun ikut. Burung apa eh? Burung tu eh? Burung apa tu? Tahu tak? Apa? Burung yang bila kita cakap hi, dia pun ikut hi. Burung yang kita cakap bye, dia pun cakap bye. Apa pun kita cakap mesti dia ikut. Burung apa? Nuri ke nama dia? Okay lah. So, jangan jadi macam burung tersebut. Kan apa segala yang dicakap ataupun apa segala yang diajar, just ikut tanpa tahu maksudnya. Okay, burung kakak tua apa je sana kat sini, yes, burung kakak tua. Okay, jangan jadi seperti burung tersebut. Terima kasih Puan Jisana, Cik Na, Shadila Yusof. Okay, okay, yang keempat, sunnah Nabi SAW yang Nabi SAW lakukan selepas solat. Cari apa kis? Cari jemuk kembak dua. Tak ada pun. Dua nyorok ni kat bawah. Sebab nak buat tu mana tadi mak je ni, tak ada. Dia selalu dekat ni kan, dekat belakang Quran yang dekat tingkap. Tak ada. Dia tahu orang nak cari kat situ. Pandai ya. Okey, kita sambung. Ada burung-burung, burung-burung pula. Kucing-kucing menyorok tak tahu kat mana sebab ada orang datang nak potong kuku dia orang. Tak tahu mana dia orang nyorok. Okey, yang keempat, okay, Nabi SAW selepas Nabi SAW solat kan, Nabi SAW akan baca Allah subhanallah walhamdulillah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Okey, apa? Okey, so apa maksud subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah kan, segala puji bagi Allah, wallahu akbar, Allah yang maha besar. Okey, so bila kita fikir, bila kita baca subhanallah 33 kali kan, subhanallah tu kan, bagi Ana lah, kalau dalam 33 kali tu kita dapat hayati satu subhanallah tu pun dah, ya Allah, nikmat dia kan. Subhanallah, maha suci Allah kan, kita ingat, kita ingat apa, kita hayati dia punya makna, kita hayati apa maksud di sebalik subhanallah ni, kita hayati kenikmatan-kenikmatan Allah, kita nikmati fadilat yang Allah akan beri jika kita sebut subhanallah kan. Sebab apa? Macam, siapa tahu satu subhanallah yang kita sebut, satu rumah ke satu pokok yang Allah Ta'ala akan Waalaikumsalam Farhana Nazira
Okay, so satu subhanallah yang kita sebut kan, satu pokok di syurga kan Allah Ta'ala akan satu rumah di syurga Allah Ta'ala akan buildkan kan, akan bagi kita kan. So subhanallah satu kali kita sebut, kita sebut banyak kali sehari dah berapa, berapa juta dah kita dapat kan. Right, so alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan Allahu Akbar dan Allah yang maha besar. Kita fikirkan kebesaran Allah, kita fikirkan kejadian Allah ke atas kita kan. Tapak tangan kita ni kalau kita tengok kan, tapak tangan kita ni kalau kita tengok subhanallah kan, Allah Ta'ala jadikan lain-lain kan. Cuba tengok tapak tangan kita, tapak tangan kalau yang ada suami, tengok tangan suami. Kalau ada anak-anak kan, tengok tangan anak-anak kita kan, lain kan, lain dia punya line tu semua lain. Macam mana Allah Ta'ala jadikan kita punya tampil ni semua lain. Kan Allah Ta'ala jadikan tampil kita lain. Macam mana kalau apa, kita tengok orang cakap kalau kita tengok kejadian tubuh badan kita pun, itu pun dah lebih daripada, lebih dari segalanya kan. Segala nikmat Allah Ta'ala tu kita tengok dekat dalam, dekat tubuh badan kita ni saja, luaran tubuh badan kita ni. Contoh apa, hidung. Contoh hidung kan, Allah Ta'ala tu, bayangkan kalau Ta'ala, kalau Ta'ala letak hidung kita terbalik kan, kalau hujan apa jadi? Termasuk air, bertakung air dekat dalam hidung kita, betul tak? So Allah Ta'ala jadikan semua ni perfect kan. Kejadian ni Allah Ta'ala jadikan perfect kan, dalam tu, dekat tubuh badan kita, dekat kejadian-kejadian lain. Kalau kita tengok dekat dekat apa, luar kan, dekat luar, kita tengok langit tu berdiri elok je dekat atas kan. Kita tengok langit tu berdiri elok je dekat atas. Allah Ta'ala tak perlu letak apa, tak perlu letak tali sampai ke tak ada kucing. Tak ada kan. Allah Ta'ala tak perlu letak apa, tali ke, Ta'ala tak perlu letak tiang ke dekat langit tu, tak perlu kan. So tengok tu kebesaran Allah Subhanahu Ta'ala. Okay, so kita kena banyak lagi tahu, kita kena belajar banyak lagi kebesaran Allah Subhanahu Ta'ala kan. Bila kita tengok sesuatu tu kan, kita ingat ya Allah, ciptaan Allah kan. So tu lah yang akan membuatkan kita lebih dekat dengan Allah. Kalau yang berkesempatan kan untuk join mana-mana maksurat, macam sekarang ni anda tak pasti kalau ada, tapi selalunya kalau macam join maksurat ataupun orang panggil usrah kan, mereka tu okay, kebanyakan usrah ataupun maksurat ataupun kelas-kelas jemaat kan, mereka akan tekankan bab kebesaran Allah kan. Maksudnya setiap orang kita kena ponder kan, kena hayatikan apa kebesaran Allah. Sebab kadang-kadang Hana pernah buat dengan orang-orang awam kan, maksudnya orang macam kita lah kan, buat dengan orang luar yang tak belajar agama lah kan. Orang luar, Hana tanya seseorang, okay, share apa kebesaran Allah yang kalian nampak kan. Tapi semua orang bukannya beri kebesaran Allah, mereka meluahkan perasaan. Lawak tak lawak kan. So macam daripada situ Hana sedar apa tau, ada sedar kita ni hidup kita tak pandang pun kebesaran Allah. Kita tak pandang pun kebesaran Allah. Sebab tu kadang-kadang kita tak bersyukur. Sebab tu kadang-kadang kita kufur nikmat kan. Kita tak bersyukur dengan apa sekali nikmat yang kita ada ni. Kan kita duduk dekat ni, anak bawa aircon, bawa kipas ni, dah cukup bersyukur, dah lebih daripada cukup kan. Sebab kita duduk dekat dalam tempat yang macam ni kan. Even kita hidup ni pun dah lebih daripada syukur. Allah Ta'ala berikan kehidupan kepada kita, Allah Ta'ala tak beri kita susah, yang even orang susah tu pun Allah Ta'ala berikan makanan kepada mereka, Allah Ta'ala berikan rezeki kepada mereka. Apa lagi kita ni kan, apa lagi kita ni yang Hana sedang buat live, yang kalian sedang tengok live Hana kan. Apa lagi nikmat yang kita nak deny kan, apa lagi kebesaran Allah yang kita nak deny. Sebab tu okay, conclusion dia adalah kita tengok semua benda ni, kita nampak kan, kita tengok semua benda ni, kita ingat Allah SWT kan, kita nampak kebesaran Allah SWT. Okay, tu yang kita kena pasak dalam hati kita okay, sebagai seorang mukmin. Okay, jauh dah Hana pergi. Okay, so sunnah Nabi SAW, okay, selepas membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah Allah Akbar 33 kali, Nabi SAW akan membaca wala ilah
wala ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan kita siap sekarang bukan betul, kita siap sekarang pun dah bersyukur dah, betul tak? Kita siap sekarang pun dah bersyukur dah. Sebab tu orang cakap apa kan, ada ada satu satu lagu ni, actually lagu ni dia ikut hadis mana, hadis ni berkata kita kita syukuri sihat sebelum kita sakit. Sihat sebelum sakit kan. Itu pun benda yang kita perlu ponder. Sebab Nabi SAW sendiri cakap kan, kita nikmati ataupun kita syukur kan dengan nikmat yang kita sedang ada sekarang ni, sihat sebelum kita sakit nanti. So macam sakit, kita banyak apa, kalau sakit kita tak ada selera nak makan, kita tak mampu nak buat apa-apa. Itu adalah salah satu nikmat yang kita boleh syukur. Okay, so next. Ni nak lebih masa dah ni, tapi banyak lagi. Allah Akbar. Okay, Hana baca ke? Yang seterusnya adalah membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Okay, so inilah sunnah Nabi SAW selepas salat fardu. Okay, Nabi SAW akan membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu dan mensyukuri nikmatmu serta dalam memperelokkan ibadah kepadamu. Okay, so bila kita baca Allahumma a'inni, okay, Allahumma tu bermaksud ya Allah, a'inni bantulah aku kan, tolonglah aku ni, a'inni, kita minta bantuan kepada Allah kan, a'inni. So dalam bahasa Arab a'inni tu maksudnya bantu aku kan, ala zikrika kan. So dekat dalam doa ni kita minta ya Allah bantulah aku dalam ala zikrika, dalam mengingatimu kan, zikir kan, zikir tu kita mengingat Allah kan, ala zikrika bantulah aku dalam mengingatimu, wa syukrika dan mensyukurimu. Okay, syukur kan, wa syukrika dan mensyukurimu, wa husni ibadatik dan kenikmatan dalam memperelokkan ibadah kepadamu. Such a beautiful doa kan, zikir yang sangat subhanallah. Okay, apa MXD04 nak tanya apa? Saya dah tak ada masa. Kalau ada, Hana ada masa, Hana akan jawab. Okay, so Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu dan mensyukuri ni'matmu serta dalam memperelokkan ibadah kepadamu. Okay, so direkodkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang ni pun kita boleh amalkan dalam kita punya amalan semasa sedang berkumur kan, kita ambil wuduk and then kita sedang kumur, sebelum kita kumur tu kan kita baca doa ni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Okay, kalau kita tak boleh nak baca dalam bahasa Arab, kita baca dalam bahasa Melayu, tak ada masalah pun. Allah Ta'ala tahu kan apa dalam hati kita. Ya Allah, kau bantulah aku untuk ingatkanmu kan. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa syukuri ni'matmu. Bantulah aku untuk sentiasa ada ni'mat tu untuk memperelokkan ibadahku. Okay. Okay, so insyaAllah sampai sini saja. Ana banyak cakap. So, tak habis pun. Senang-senang selepas salat fardu ni banyak lagi. Okay, so kalau ada kesempatan, Hana harap lah kan, kalian boleh tulis kan, tulis apa yang Hana share kan, dan boleh amalkan juga. Sebab kalau kita setakat dengar dan kita tak amalkan, rugilah kan. Walaupun anda dah pernah belajar dengan ustaz ataupun ustazah lain, tapi setiap ustazah, sesiapa yang menyampaikan tu lain kan, apa input dia, apa yang nak disampaikan, apa yang kalian faham lain. Sama juga Hana tak cakap lah Hana seorang je yang bagi, tapi sesiapalah yang belajar dengan ustaz-ustaz lain kan, mungkin 10 okay, contoh satu benda tu 10 orang lah pernah bagi tahu kita kan, tapi setiap 10 orang tu lain-lain input, lain-lain manfaat yang kita akan dapat. Mungkin orang A ni bagi tahu kita macam tak kisah, orang B bagi tahu oh macam ada sikit kesedaran dalam hati, orang C bagi tahu oh terus nak buat, macam lain-lain.
silap tanya salah kalau orang ambil silap pukulan jauh. Apa tu lah, saya tak tahulah silap-silap ni. Nama dia ke silap pukulan jauh tu? Bagi anak kalau nak ambil apa-apa, tak kisahlah silap ke nak ambil taekwondo ke nak ambil apa lagi, benda-benda tu semua kan, boleh tak salah, tapi kita jangan ada, kita jangan letak segala, jangan rasa kita kuat lah. Okay, jangan rasa, basically apa yang anak nak sampaikan adalah jangan letak seluruhnya, kan, jangan letak tak datang ajak tu, jangan letak kita punya pengharapan lah kepada silat tersebut, kan. Kita punya pengharapan adalah kepada Allah SWT, kan. Macam silat ni, taekwondo ni adalah apa orang kata, ikhtiar, kan, ikhtiar untuk kita jaga diri kita. Okay, boleh faham tak? Syashu S-A-S-Y-H-D-A-A. Faham tak? Okay lah, sebab Ana rasa lah bagi apa nampak Ana tak salah, kan? Sebab tu adalah ikhtiar untuk kita, ikhtiar untuk kita selamatkan diri kita. Okay, so ada apa-apa soalan ke? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, insyaAllah Ana akhiri dulu, okay, live kita pada hari ini. Okay, so hopefully apa segala yang kita belajar. Oh, sebab setengah jaka ada jin dalam badan kawan. Ana pernah juga dengar, kan, orang yang belajar silat ni mereka ada sesuatu dalam badan mereka. Wallahualam. Tu Ana perlu, mungkin Ana kena selidik lagi kot. Mungkin Ana kena tanya dahulu, kan, sesiapa yang sebab Ana tak komen sangat dengan soalan ni, insyaAllah. Okay, so insyaAllah okay, siapa dekat Ana, tanyalah siapa dekat sini yang masih belajar masih belajar online ke, belajar mengaji ke, belajar apa-apa kitab ke. Ana rasa kalau ada Heman dekat sini, Heman belajar, kan, memang ada usazang ustaz yang memang apa belajar semua. Sama-sama Puan Jelisana. Siapa yang macam tengah ada online class ke? Oh, Puan Nazira. Puan Nazira belajar dekat mana? Sedang belajar mengaji ke? Oh, study part time. Oh, okay. Satu ahad je lah belajar. Okay, so insyaAllah Hana stop di sini lah. Okay, Hana stop di sini. Sebab dah pukul 9 lebih, kan, Aisyah punya Cyber sama Tadabur Center. Oh, okay, Hana tahu Tadabur Center, subhanallah. Oh, so Puan Nazira is doktor lah, doktor filosofi. Oh, admin. Sebagai admin ke belajar course doktor? Okay, saja lah nak tanya sebab Hana suka kalau semua orang masih belajar. Tak tahu kenapa. Sebab Hana suka bila jumpa sesiapa, kan, walaupun mereka ni baya-baya umur Hana, kan. Tapi Hana suka kalau apa lagi kalau yang muda-muda, kan. Kan, Hana suka kalau masih belajar. Sebab kita ni selagi PhD, okay, understand. Selagi kita ada kudrat, selagi kita rasa kita mampu, kan, untuk belajar dan kita go for studies, kan. Tapi kita kena tahulah apa yang kita belajar. Jangan lagi banyak kita belajar, kan, lagi tinggi kita belajar, kita jadi sombong. Jangan jadi angkuh, kan. Jangan sombong dengan kita punya status yang kita ada. Okay, jangan sombong dengan status yang kita ada. Sebab lagi banyak kita belajar, sebenarnya lagi humble kita kena jadi. Kan, lagi humble kita kena jadi. Kita punya hati ni kita kena jaga. Kan, especially yang belajar macam Puan Safura.
belajar tadabbur kan. So lagi banyak ilmu yang kita belajar, lagi banyak tadabbur yang kita belajar, lagi banyak yang kita kita lagi banyak kesedaran ataupun kita kena be humble kan, stay humble as possible. Okay, so apa-apa yang sedang kita belajar sekarang ni kan, kalau yang not studying ke, kalau tak study ke kan, try to find someone kan yang boleh belajar online ke, macam macam dalam musim sekarang ke kan, try untuk jadi untuk cari course ke kan yang boleh top up ilmu kita, sebab kita macam kita kena always top up dan juga refresh ilmu kita. Mungkin ada kelas yang free ke ataupun kelas lah, kalau setakat bayar RM20 sebulan tu apalah sangat kan, setakat bayar berapa, RM50 satu course ke, saya rasa tu tak jadi masalah aku, insyaAllah. Okay, so selagi kita mampu, kita belajar dan belajar. Okay, Hana masih study ke? Hana sekarang study lagi, tapi macam study part time lah, macam ada setengah hari tu malam tu Hana ada kelas mengaji kan, still perbetulkan bacaan, still ambil sanad juga, insyaAllah doakan Hana. And then after this, dalam masa dekat insyaAllah Hana akan ada apa coaching student untuk mengajar. At the same time, join juga kelas-kelas macam kelas tafsir, sebab niat nak belajar jauh tu ada tau. Cuma sekarang ni susah nak bagi tahu, betul tak? Kan dengan kondisi kita lockdown, COVID dan sebagainya, so susah nak pergi belajar jauh tu, agak macam banyak urusan lah. Okay, so insyaAllah lepas insyaAllah kan jika ada kesempatan anak-anak juga belajar jauh. Okay, so insyaAllah terima kasih Puan Nazira, terima kasih semua. Okay, anak akhir insyaAllah segala kebaikan daripada Allah SWT dan yang keburukan apa yang lemah daripada diri Hana sendiri, kita akhiri dan jumpa lagi esok pukul 10 pagi. Okay, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.